sesuai apa ya, sesuai yang udah diprediksi. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita cuman ngobrolin mengenai jual beli mobil aja, karena kebetulan kan Doni Salmanan beli mobil Porsche aku. Nggak ada obrolan lain di luar itu sih, karena emang hubungan kita juga sebatas jual beli mobil itu aja sih. Berapa bang kisaran dibeli mobilnya bang? Nggak banyak sih pertanyaannya. Tadi aku lupa ditanya berapa, tapi nggak banyak. Dan emang cuman detail transaksi itu ya bang ya? Iya, mengenai transaksi itu aja. Ada apa? Bang, kalau soal legalitas, apa jual beli? Bang, kamera, bukti di sini TV. Oke. Si Arek untuk harga mobilnya berapa sendiri? Cuma make sure aja, karena kan beberapa barangnya Doni disita, dan bahkan salah satu barang yang disita mobil yang kebetulan dia beli dari aku, itu aja sih. Apa? Apa jual belinya segala macam? Ya, okay, itu semuanya tadi aman udah dibahas. Terus mungkin pertanyaan paling banyaknya apakah uang 4 miliarnya akan dikembalikan atau tidak, kan yang tadi teman-teman nanyain. Kita kebetulan untuk tadi dimintain keterangan belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali, tapi sebagai warga negara yang baik saya akan kooperatif banget kalau misalnya nanti penyidik membutuhkan itu atau apapun yang dibutuhkan oleh penyidik, kita akan kooperatif dan kita yakin penyidik profesional dan adil.